Dengan beberapa perubahan ataupun strategi yang dilakukan oleh Dato' Ong Kim Sui dengan kembali meletakkan Nazmi Faiz Mansur selaku pemain kesebelasan, diharapkan akan mempertajamkan sedikit permainan di bahagian tengah. Kembalinya K. Ruben juga di bahagian back kanan setelah dilayangkan kad kuning, dua kad kuning, kemudian digantung satu perlawanan. Jadi harapan kita sudah semestinya lah untuk terus menghalang kemarahan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Singapura. Tetapi apa yang boleh diperkatakan, cubaan awal yang boleh kita nampak sekarang ini menerusi Nazmi Faiz Mansur, ternyata ada sedikit perubahan sebenarnya. Beberapa percubaan Nazmi, gerakan-gerakan yang cukup membahayakan di awal-awal babak permainan. Tetapi beberapa insiden termasuklah penjaga gol kita Izam Tarmizi dikasari. Bagaimana pandangan anda? Bagaimana pendapat anda? Apakah ini taktikal yang cuba digunakan oleh Singapura yang akhirnya meledak gol yang pertama menerusi Haris Harun pada minit ke-13 selepas tangkapan kurang kemas yang dilakukan oleh Izam Tarmizi selepas dia diasak beberapa kali oleh pemain-pemain Singapura? Apakah ini mungkin sesuatu yang mahu dilakukan oleh kesebelasan pemain-pemain Singapura setelah menyedari Izam memberikan persembahan yang terbaik di sepanjang match sekali? Dan mungkin boleh saya katakan apa yang ternampak di sana adalah syarul saat antaranya pemain pertahanan kita yang mungkin tidak dapat menghalang gerakan ataupun hantaran lintang yang dilakukan menerusi pemain Singapura yang kelihatan Muhammad Sahil Suhaimi yang akhirnya sekali lagi tindakan penyudah yang kemas menerusi penjaring gol yang pertama Haris Harun minit ke-14. Tetapi perhatikan bagaimana Savindran yang cuba untuk memberikan saingan, cuba juga untuk menguji penjaga gol Singapura di sana, Izwan Mahmud, yang terpaksa melayangkan badannya ataupun benar-benar dia teruji kali ini dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain negara. Beberapa kali juga percubaan-percubaan yang sememangnya lah diharapkan untuk merapatkan sedikit defisit gol setelah ketinggalan 2-0 agak sedikit hampa. Tamat 45 minit pertama, kita ketinggalan 0-2 berdepan Singapura.